Assalamualaikum guys, kemarin banyak banget yang nanya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa pantengin ya. Iya. Lo tuh harus semangat cuti. Buat modal nikah. Penghasilan utama gue di sini. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya. Dengan kabar terbaru terupdate mengenai Lesti dan Bilar yang tentu setiap saat kita tunggu kabar berita mereka berdua. Apalagi yang satu ini tentunya bikin kita pastinya baper. Ya, si Dedek Lesti sedari tadi udah bersiap. Mau kemanakah dirinya? Tentu kita bertanya-tanya. Lesti tampak cantik. Apakah seperti beberapa waktu lalu ia akan menyusul sang kekasih ke lokasi syuting? Ya, syuting JWB karena Rizky Billar bersama sahabatnya yang lain Trio Gesrek dan kru JWB Jodoh Wasiat Bapak lagi syuting. Dan si Dedek sendiri tampil cantik. Mau kemana? Apakah dia akan pergi ke lokasi syuting Rizky Billar? Ya, kita belum tahu mengenai kemanakah tujuan sang kekasih dari Rizky Billar ini. Tetapi paling tidak kita tahu bahwa mereka berdua sama-sama di hari ini, sore ini, malam ini ada acara tentunya. Rizky Billar seperti biasa selalu disibukkan dengan syuting JWB Jodoh Wasiat Bapak season 2. Sedangkan Dedek Lesti dari tadi melakukan proses pemotretan. Dan juga dia tampak begitu cantik di hari ini. Dan kita salvok akan kecantikannya yang tambah merona saat dia mengenakan baju yang berwarna hitam. Ya, calon mantu Rosmala Dewi ini tentunya sangat elok dipandang dan sangat rupawan di malam hari ini. Tentu kalian semua berharap bahwa Lesti bisa bersua dengan sang kekasih di malam hari ini. Berjumpa setiap hari dan malam. Walaupun kita tidak selalu tahu kabar berita yang terkadang itu adalah konten mereka bertemu berdua tanpa on atau disorot kamera. Tetapi kebersamaan mereka tentunya menuju halal sangat kita harapkan, karena memang kedua belah pihak baik keluarga Lesti dan Bilar sama-sama setuju ketika yang namanya Lesti dan Rizky Billar segera sama-sama untuk menyongsong hari esok yang telah, yakni dengan menikah tentunya. Dan kita kemarin pun dibuat salvo dengan persiapan dan kalender yang sepertinya ya diunggah oleh Ayah Kejora bersama ayah mertuanya dan Abah Suki. Tentu itu membuat kita semakin bahagia melihat sinergi dan semakin mengerucutnya hubungan Lesti dan Bilar menjelang hari bahagia itu. Oke, itu saja perkembangan terbaru yang mana dari Lesti sepertinya sudah dandan cantik dan macak cantik sedari tadi dan malam hari ini. Apakah ia akan menemui Rizky Billar? Bagaimana kira-kira menurut kalian? Jadi jangan lupa kalian untuk selalu komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.